Kali ini saya mau review ke Villa Selenta ya. Di sini ada 2 cottage, semua total jadi 7 kamar ya. Nah, ini di belakang saya juga kolam renang, sangat bersih dan bagus. Oke, baik, kita lanjut ya untuk di area luar. Tapi jangan lupa diikutin terus video saya, dan jangan lupa like, di share dan di subscribe ya. Terima kasih. Nah, di sini untuk kolam renang, di sini juga memiliki khusus buat anak kecil ya, ada sekatannya. Nah, ini khusus buat dewasa ya, seperti ini juga sangat luas ya. Untuk kolam renangnya juga sangat luas. Nah, ini ada satu cottage yang kecil. Kita lanjut ya. Nah, di sini juga ada area ya, gazebo dan ayunan, ada taman ya, bisa buat main game. Nah, di sini juga untuk udara sangat sejuk ya. Nah, ini pintu gerbang langsung ke jalan raya. Dari jalan raya tidak begitu kita masuk, memang pintu gerbangnya dekat jalan raya ya. Nah, ini juga di sini ada ayunan dan ada gazebo juga sama ya. Nah, ini untuk lahan parkir sangat luas ya, bisa beberapa mobil ya, sekitar 10 mobil. Nah, kita masuk ke dalam. Nah, di sini juga ada tempat buat santai ya. Di sini udah disetting ada kursi dan meja ya. Oke, nah untuk view memang nggak begitu terlalu lepas ya, karena memang di depannya ada villa lain. Tapi di sini sangat nyaman ya. Oke, kita masuk. Nah, begitu kita masuk di dalam, di sini juga sangat terbuka ya. Nah, ini ada buat santai, ruang tamu ya. Di sini juga sofanya sangat empuk. Dan di sini juga TV-nya LED ukuran besar ya, seperti ini. Untuk karaoke tidak ada di sini ya. Sangat nyaman dan bersih. Nah, ini juga ada meja makan. Ada beberapa kursi dan ukurannya juga sangat besar ya. Bisa buat sekitar 8 orang. Nah, ini kita langsung lihat ke dapur dulu ya. Nah, di sini juga ada kulkas 2 pintu, kulkas 1 pintu ya. Nah, untuk dapur, kompor juga udah ada ya. Dan di sini juga terdiri ada magicom dan perlengkapan dapur seperti piring, sendok juga di laci ini juga ada ya.
perlengkapan dapurnya juga sangat lengkap. Nah, di sini juga ada dispenser ya. Nah, aqua galon nanti kita dapat kalau misalkan kita check-in ke villa ini ngisi ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada satu tempat tidur. Untuk tempat tidur ini di bawah ukuran besar ya. Dan ini agak kecil, yang di atas kecil ya. Ini ada dua tahap untuk tempat tidurnya. Dan di sini juga ruang kamarnya sangat luas. Nah, ini bisa nambah sekitar 3 bed ya. Sangat bersih dan betul-betul terawat ya. Dan di sini juga memiliki AC kalau misalkan membutuhkan ya, bisa dinyalain. Oke, kita lanjut ke kamar yang kedua. Nah, di sini untuk kamar tidur yang kedua ini satu tempat tidur ukuran besar, dan di sini ruang kamarnya agak sedikit kecil, bisa nambah sekitar 2 bed ya. Nah, di sini juga ada laci kecil, bisa nanti kita naruh barang-barang berharga mungkin ya. Nah, ini untuk kamar mandi. Di dalam kamar ini satu ya. Kamar mandinya juga sangat bersih, dan di sini juga memiliki water heater ya. Dan kloset duduk, shower ya. Oke, kita lanjut lagi ke kamar yang ketiga. Nah, di sini untuk kamar yang ketiga ada satu tempat tidur ukuran besar dan satu tempat tidur ukuran kecil ya. Di sini juga sangat lantainya sangat bersih ya, sama. Dan ini ruang kamarnya agak sedikit kecil, paling bisa nambah sekitar 1 bed ya. Oke, nah di sini juga ada satu kamar mandi ya. Nah, untuk kamar mandi ukuran yang sama seperti yang pertama ya. Di sini memiliki kloset duduk dan modelnya juga sama. Di sini juga ada shower dan water heater ya. Sangat bersih dan nyaman ya. Oke, kita lanjut ke kamar yang keempat. Nah, di sini untuk kamar tidur yang keempat, di sini satu tempat tidur ukuran besar, ruang kamarnya juga besar ya. Nah, ini bisa nambah sekitar 3 bed ya. Nah, di sini juga memiliki lemari ya, bisa nanti naruh barang-barang mungkin teman-teman ya. Oke. Nah, ini pintu kamar mandi, kita lihat ya. Nah, di sini agak berbeda ya untuk kamar mandinya. Di sini agak besar dan kloset duduk ada, dan shower ya. Water heater juga ada, di sini juga ada bakit ya, kelebihan agak sedikit besar ya, daripada yang pertama atau yang kedua. Nah, di sini juga ada perbedaan lagi. Di sini ada pintu yang memang menuju ke luar ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga ada memiliki teras ya, buat kita jemur keluar mungkin. Nah, di sini juga ada gazebo, bisa buat santai, dan ada taman ya, terlalu luas. Sangat bersih, dan di sini juga ada satu kursi, ada meja ya, ada dua kursi. Bisa buat santai pagi-pagi ngopi di sini, enak ya. Udaranya sangat sejuk dan segar. Oke, kita lanjut ke nah, di sini juga ada bakip ya. Nah, ini kamar mandi ada di ruang tamu satu ya. Di
sini juga memiliki kloset duduk dan bak ya, yang di sini tidak ada water heater, cuma ada shower ya teman-teman, seperti ini. Oke, kita lanjut ke teman-teman, kali ini kita mau lanjut ke pila-pilanya. Dan sebelum kita lanjut, di sini juga ada fasilitas tenis meja ya. Nah, seperti ini masih bisa dipakai ya, sangat bagus. Nanti bisa buat acara hiburan, dan ini ada alat barbeque ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga bisa nanti kita buat santai ya. Langsung menuju ke kolam berenang. Nah, seperti ini sangat besar. Oke, kita masuk. Nah, di sini begitu kita masuk, untuk ruang tamunya juga sangat bagus ya, lumayan besar. Dan di sini juga ada meja makan di ruang tamu ini ya, seperti ini. Dan ada sofa, ada TV LED yang kecil. Nah, ini langsung menuju belok kiri, langsung menuju tempat tidur ya. Tempat tidurnya wow, sangat besar ya. Di sini ada satu tempat tidur besar dan satu tempat tidur kecil. Nah, ini juga ruang kamarnya agak sedikit besar. Nah, di sini juga bisa nanti kita naruh barang-barang berharga ya di lemari ini. Nah, ini juga ada kamar mandi di dalam. Kita lihat. Oke, sangat bagus untuk kamar mandinya, juga sangat bersih. Sini juga memiliki kloset duduk dan ada shower, dan untuk bak juga udah mantap ya, bagus seperti ini. Oke, kita lanjut ke kamar yang kedua ya. Dan di sini memang terpisah ada dua tempat tidur ya. Nah, ini yang kamar kedua, di sini juga sangat besar ya. Untuk ruang kamarnya, ukuran tempat tidur juga sangat besar. Sini juga memiliki lemari, dan ini kita bisa nanti nambah sekitar 4 atau 3 bed ya. Nah, ini ada kamar mandi. Kamar mandinya di sini juga memiliki kloset duduk dan ada shower ya, water heater. Oke, kita lanjut ke dapur ya. Nah, di sini juga ternyata memiliki dapur. Untuk fasilitas di sini memiliki dispenser dan kulkas satu pintu. Di sini juga memiliki perlengkapan dapur ya. Kompor gas sudah ada. Seperti ini sangat bersih dan terawat ya. Juga ada satu tempat tidur lagi ya, yang ukuran kecil. Di sini mungkin bisa nanti buat kamar tidur pembantu ya. Nah, ini juga ada kloset jongkok ya di dekat dapur ini. Oke, kita ke depan lagi ya. Oke, sekarang saya lagi berada di posisi dekat villa yang ternyata di sini kamarnya dua yang besar, ada satu tempat tidur yang kecil ya, buat tempat tidur pembantu mungkin ya bisa. Nah, ini untuk kolam renang sangat bersih, dan sini juga memiliki kamar mandi bilas ya, ada kloset jongkok, ada dua ya. Oke, sangat sangat nyaman ya untuk tempatnya, bersih. Nah, di sini juga ada tempat santai ya. Oke. Oke, baik, jangan lupa dilihat videonya. Setelah lihat video, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.